Halo bosku, kembali lagi di channel BB Sell Official. Oke, kali ini saya mau mereview HP second seri baru. Untuk serinya sendiri yaitu merek brand Xiaomi, dengan serinya Xiaomi Poco M3 Pro. Dengan spesial sinyalnya sudah pakai sinyal 5G atau 5G. Untuk seri Xiaomi ini ada banyak ya bosku, ada yang Xiaomi seri Note, Xiaomi Poco, dan Xiaomi seri Redmi. Itu sebenarnya satu produk, jangan khawatir. Untuk selanjutnya kita review dulu Xiaomi Poco M3 Pro. Oke bosku, Xiaomi M3 Pro ini seri baru, tapi saya sudah mendapatkan secondnya. Untuk kondisi second juga mulus, super sekali. Ini varian RAM-nya untuk M3 Pro, ini ada varian RAM 6GB. Ya, ini RAM-nya RAM 6GB, internal 128 ya bosku. Untuk tampilan dosnya dari belakang seperti ini ada spek singkatnya ya. Spek singkatnya M3 Pro. HP ini memakai MediaTek Dimensity 700. HP ini juga sudah memakai dual 5G ya. Untuk layarnya sendiri HP ini 6,5 inch, baterainya 5000 mAh dan kameranya 48 megapiksel bosku. Ini jadi rekomendasi HP 5G termurah pada saat ini. Karena HP ini sudah memakai jaringan 5G. Jadi nanti kalau keluar sinyal 5G, walaupun di sini belum keluar, pasti sudah memakai jaringan 5G-nya pasti bisa keluar. Kelengkapan dosbook-nya bosku seperti ini ya. Kita review dulu, komplit ya. Walaupun ini second tapi kondisinya komplit dan ori semua. HP ini pun sudah memakai garansi resmi, jangan khawatir. Ini chargernya masih mulus. Ini juga masih mulus, belum pernah kepake ini. Mulus sekali. Untuk chargernya seperti untuk dosbook sampingnya seperti ini. Atasnya seperti ini. Untuk kondisinya fisik bosku bisa dilihat. Saya jamin ini 90% karena HP ini seri baru, jadi saya jamin kondisinya mulus, tidak ada lecet sama sekali ya bosku. Untuk kondisinya seperti ini. Ini belakangnya juga seperti ini, ada aksen warna hitam lebih gelap seperti ini ya. Ini warnanya condong ke warna grey dan ada warna hitam di sini. Untuk warna sendiri ini ada 3 warna ya bosku, ada warna hitam, biru, sama putih. Tapi warna-warna putihnya sulit sekali. Untuk sidik jarinya HP ini sudah di samping seperti ini. Ini tombol volumenya atas bawah. Untuk kondisi baru HP ini dibanderol resmi dengan harga 3 jutaan ya bosku. Untuk kondisi secondnya nanti HP ini saya bandrol dengan harga murah, yaitu dengan harga 2.300.000. Maaf ya bosku, tidak bisa nego lagi karena HP ini HP seri baru. Jadi net tidak bisa kurang lagi. Untuk kondisi fisik depan HP ini memakai layar full water drop, jadi tidak poni lagi ya, beda sama Poco M3 atau Xiaomi Poco 9 atau Xiaomi Redmi 9T. Jadi beda ya. Kalau ini layarnya udah full, tidak poni lagi seperti ini modelnya. Dan HP ini sudah memakai charger Type-C seperti ini ya. Ini kameranya 48 megapiksel, bisa kalian cek atau kalian lihat kameranya hasilnya seperti apa. Saya jamin mulus karena 48-nya Xiaomi yang sekarang itu tidak kayak yang dulu ya. Ini kameranya 48 megapikselnya, hasil belakangnya, kalau ini hasil depannya ya bosku. Oke, masuk bosku. Oke lah bosku, seperti itu reviewnya. Apa kalian mau lihat juga ini, nanti saya bukakan pengaturan ya. Ini tentang ponselnya. HP ini versinya MIUI-nya udah MIUI 12, serinya perangkat Poco M3 Pro 5G. Untuk penyimpanannya 128GB. Ini sudah memakai MIUI Global 12.0.3. Untuk HP ini update-nya sudah di 2021, udah seri baru juga. Untuk RAM-nya RAM 6GB, prosesornya CPU Octa-Core Max 2.2GHz. Modelnya M2103K. HP ini RAM-nya 6GB, internal 128 ya bosku. Oke bosku, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Xiaomi Poco M3. Ini saya review dulu modelnya seperti apa ya. Ini jadi pilihan 5G termurah
pada saat ini. Kondisi samping juga seperti ini, aman, mulus, tidak ada lecet. Oke bosku, terima kasih ya bosku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Xiaomi Poco M3 Pro. Terima kasih.